Halo kawan-kawan, selamat siang. Kembali lagi di channel kita ya. Hari ini kita mau masak masak apa adanya ya, yang ada di kulkas yang bisa kita masak untuk makan siang kita hari ini. Oke kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita agar semakin berkembang dan kita semakin semangat untuk bikin video yang terbaru. Terima kasih kawan-kawan semua, tanpa kalian channel ini nggak akan bisa berkembang. Oke, lanjut ya. Di kulkas kita cuma ada telur, ada sarden juga. Aduh. Telur kita cek, oh ini ada nugget, kita goreng nugget aja. Oke, lanjut ya. Oke, ini sudah kita angkat ya. Telur mata sapi. Oke, telurnya sudah siap. Kita masak Indomie lagi. Oke, selesai. Oke, kawan-kawan, tadi sudah siap ya. Ini ada telur, ada nugget juga. Kemudian ada sambal tentunya ya, nggak ketinggalan, dan juga mie, Indomie. Jadi, kita makan sederhana ya hari ini ya. Dan hari-hari sih makan sederhana terus sih. Yang penting kenyang. Dan jangan lupa bersyukur. Oke kawan, kita makan ya. Sebelum makan itu udah. Amin. Makan. Stong minumannya.
Ini sarapan ya, sekaligus makan siang. Karena tadi pagi lupa sarapan, kawan-kawan. Mantap. Makanan anak kos ini. Dari zaman saya sekolah ya. Saya udah ngekos di Palangkaraya ini, makanannya gini-gini aja. Dan sampai saat ini tetap bertahan seperti ini. Makanannya. Panas. Ini udah jam 12.20 ya, jadi pas banget ini jam makan siang. Segar. Segar, segar sekali, teman-teman. Pedas, panas. Thank you.
nasinya habis. Kita habiskan mie-nya juga ya. Mantap. Habis. Oke, kawan-kawan, saya sudah selesai dan ini mantap banget. Saya kenyang sudah. Oke, mungkin segitu ya video dari saya, kawan-kawan. Makan-makan dengan menu sederhana ya. Saya ingat kembali pada zaman saya ngekos dulu dan sampai saat ini pun ini yang menjadi makanan favorit saya. Oke, kawan-kawan, mungkin sekian video dari kita. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.